pembacaan dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan penetapan batas usia capres dan cawapres. Keputusan atau putusan. Kita langsung mulai dengan pengucapan ketetapan. Ketetapan nomor 105 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Menimbang A. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 19 Agustus 2023 dari perseorangan warga negara Indonesia bernama Sofianto Sutono SH dan Imam Hermanda SH yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Agustus 2023 berdasarkan akta pengujian pengajuan permohonan pemohon nomor 102 dan seterusnya dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dengan nomor 105 dan seterusnya pada tanggal 28 Agustus 2023 perihal permohonan pengujian pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B, C dianggap dibacakan. D, bahwa sebelum pelaksanaan sidang panel dengan acara pemeriksaan perbaikan permohonan para pemohon, Mahkamah Konstitusi telah menerima surat elektronik email dari para pemohon bertanggal 3 Oktober 2023 perihal pencabutan permohonan perkara nomor 105 dan seterusnya dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat pencabutan akuo. E. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 Mahkamah menyelenggarakan sidang panel saya ulangi, bahwa sebelum pelaksanaan sidang panel dengan acara pemeriksaan perbaikan permohonan para pemohon, Mahkamah Konstitusi telah menerima surat elektronik dari para pemohon bertanggal 3 Oktober 2023 perihal pencabutan permohonan perkara nomor 105 dan seterusnya dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat pencabutan aku. E. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023, Mahkamah menyelenggarakan sidang panel dengan acara pemeriksaan perbaikan permohonan para pemohon sekaligus melakukan konfirmasi kepada para pemohon perihal pencabutan dimaksud, namun para pemohon tidak hadir dalam persidangan tersebut padahal sudah dipanggil secara patut. F. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para pemohon tersebut sebagaimana dikemukakan dalam huruf D di atas, pasal 35 ayat 1 UU MK menyatakan dianggap dibacakan, dan pasal 35 ayat 2 UU MK dianggap dibacakan. G. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf E di atas, rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 10 Oktober 2023 telah berkesimpulan
bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan perkara nomor 105 dan seterusnya beralasan menurut hukum dan para pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan aku. H. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf G di atas, rapat permusyawaratan hakim memerintahkan panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan para pemohon dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para pemohon. Mengingat 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya menetapkan 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para pemohon. 2. Menyatakan permohonan nomor 105 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 mengenai pengujian pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditarik kembali. 3. Menyatakan para pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan aku. 4. Memerintahkan panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan nomor 105 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para pemohon. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Arif Hidayat, Manahan MP Sitompul, Daniel Yusmik Pevoe, Eni Nurbanisi, M. Guntur Hamzah, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 10 bulan Oktober tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 bulan Oktober tahun 2023 selesai diucapkan pukul 10.43 WIB oleh 9 hakim konstitusi dibantu oleh Saiful Anwar sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili tanpa dihadiri para pemohon. Selanjutnya, ketetapan nomor 109 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara pengujian Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Menimbang A. Bahwa Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, telah menerima permohonan melalui surat elektronik bertanggal 13 Agustus 2023 diajukan oleh perseorangan warga negara Indonesia bernama Mei Diantoni SEMM yang diterima di Kepanitraan Mahkamah pada tanggal 13 Agustus 2023 dan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dengan nomor 109 dan seterusnya perihal permohonan pengujian Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. C. Dianggap dibacakan. D.
bahwa Mahkamah pada tanggal 27 September 2023 telah menerima email bertanggal 27 September 2023 dari pemohon yang pada pokoknya pemohon menarik kembali atau mencabut permohonan dan seterusnya. E. Bahwa terhadap penarikan kembali atau pencabutan permohonan pemohon tersebut, Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang MK menyatakan dianggap dibacakan dan Pasal 35 ayat 2 UU MK dianggap dibacakan. F. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf E di atas, rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 4 Oktober 2023 telah berkesimpulan bahwa penarikan kembali atau pencabutan permohonan nomor 109 dan seterusnya adalah beralasan menurut hukum dan pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan akuo. G. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf F di atas, rapat permusyawaratan hakim memerintahkan panitra Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan pemohon dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada pemohon. Mengingat satu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya menetapkan satu, mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon, dua, menyatakan permohonan nomor 109 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 mengenai permohonan pengujian Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 1 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6842 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditarik kembali. 3. Menyatakan pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan akuo. 4. Memerintahkan panitra Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan nomor 109 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 23 dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik IBPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada pemohon. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul Wahini, Dudin Adams, Daniel Yusmi Pevoe, Arif Hidayat, Eni Nurbanisi, M. Guntur Hamzah, dan Suhartoyo. Masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 4 bulan Oktober tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 bulan Oktober tahun 2023 selesai diucapkan pukul 10.48 WIB oleh 9 hakim konstitusi dibantu oleh Francisca sebagai panitra pengganti dihadiri oleh pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili. Selanjutnya, ketetapan nomor 111 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara pengujian Undang-Undang Dasar 1945 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Menimbang A. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 28 Agustus 2023 yang diajukan oleh perseorangan warga negara Indonesia bernama Meidiantoni SE MM yang diterima kepanitraan Mahkamah Konstitusi
pada tanggal 13 Agustus 2023 berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 98 dan seterusnya dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik EBRPK pada tanggal 4 September 2023 dengan nomor 111 dan seterusnya mengenai pengujian material Undang-Undang Dasar 1945 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B, C dianggap dibacakan. D, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Kepanitraan Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dari pemohon bertanggal 27 September 2023 melalui email perihal penarikan atau pencabutan permohonan perkara nomor 111 dan seterusnya. E, bahwa untuk menindaklanjuti perihal surat penarikan atau pencabutan perkara aku, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan panel dengan agenda konfirmasi penarikan permohonan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023. Dalam persidangan tersebut, majelis panel telah mengklarifikasi perihal penarikan dimaksud dan pemohon membenarkan ihwal penarikan permohonannya. F, bahwa terhadap penarikan kembali permohonan pemohon tersebut, pasal 35 ayat 1 UU MK menyatakan dianggap dibacakan dan pasal 35 ayat 2 UU MK dianggap dibacakan. G, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf F di atas, rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 4 Oktober 2023 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan perkara nomor 111 dan seterusnya beralasan menurut hukum dan pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan aku. H, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf G di atas, rapat permusyawaratan hakim memerintahkan panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan pemohon dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada pemohon. Mengingat satu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya menetapkan satu, mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon. Dua, menyatakan permohonan dalam perkara nomor 111 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 mengenai permohonan pengujian Undang-Undang Dasar 1945 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditarik kembali. Tiga, menyatakan pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan aku. Empat, memerintahkan panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan nomor 111 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik EBRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada pemohon. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Eni Nurbaningsi, Suhartoyo, Daniel Yusmik Pevoe, Arif Hidayat, Manahan MP Sitompul, M. Guntur Hamzah, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu, tanggal 4 bulan Oktober tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 bulan Oktober tahun 2023 selesai diucapkan pukul 10.54 WIB oleh 9 hakim konstitusi dibantu oleh Hani Adhani sebagai panitera pengganti dihadiri oleh pemohon Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili.
Selanjutnya, ketetapan nomor 112 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Menimbang A. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 13 Agustus 2023 yang diajukan oleh perseorangan warga negara Indonesia yang bernama Mei Diantoni SEMM yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2023 berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 99 dan seterusnya dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik RBPK pada tanggal 4 September 2023 dengan nomor 112 dan seterusnya. B. C. Dianggap dibacakan. D. Bahwa selanjutnya Mahkamah telah menerima surat penarikan atau pencabutan terhadap perkara nomor 112 dan seterusnya yang diajukan oleh pemohon perihal penarikan kembali permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 dan seterusnya. E. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023 Mahkamah menyelenggarakan sidang panel dengan acara konfirmasi penarikan permohonan. Selanjutnya Majelis Hakim panel telah menerima konfirmasi dari pemohon yang membenarkan adanya penarikan permohonan akuo dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat penarikan akuo. E. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan pemohon tersebut Pasal 35 ayat 1 UMK menyatakan dianggap dibacakan dan Pasal 35 ayat 2 UMK dianggap dibacakan. G. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf F di atas, rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 4 Oktober 2023 telah berkesimpulan pencabutan atau penarikan kembali permohonan nomor 112 dan seterusnya adalah beralasan menurut hukum dan pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan akuo. H. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf G di atas, rapat permusyawaratan hakim memerintahkan panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan pemohon dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada pemohon. Mengingat satu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya menetapkan satu mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon, dua menyatakan permohonan dalam perkara nomor 112 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 mengenai permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditarik kembali. 3. Menyatakan pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan akuo. 4. Memerintahkan panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan nomor 112 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik EBRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada pemohon. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim konstitusi yaitu Anwar Usman selaku ketua
merangkap anggota Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmi Pevoe, Manahan MP Sitompul, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsi, Suhartoyo, dan Wahidudin Adams, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu, tanggal 4 bulan Oktober tahun 2023, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 bulan Oktober tahun 2023, selesai diucapkan pukul 11.00 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi, dibantu oleh Imade Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai panitra pengganti, dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili tanpa dihadiri oleh pemohon dan atau kuasanya. Selanjutnya, ketetapan nomor 119 PUU /21/2023 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara pengujian Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Menimbang A, bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 8 Agustus 2023 yang diajukan oleh perseorangan warga negara Indonesia bernama Mei Diantoni SEMM yang diterima kepanitraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Agustus 2023 berdasarkan diterima kepanitraan Mahkamah Konstitusi pertanggal 31 Agustus 2023 berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 112 dan seterusnya dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik YBRPK pada tanggal 14 September 2023 dengan nomor 119 dan seterusnya. B. C. Dianggap dibacakan. D. Bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan penarikan kembali sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah menyelenggarakan persidangan dengan agenda untuk mengonfirmasi permohonan penarikan kembali yang diajukan oleh pemohon dalam sidang yang dimaksud, majelis panel mengklarifikasi perihal penarikan dimaksud dan pemohon membenarkan ihwal penarikan permohonannya. E. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023, Mahkamah menerima surat penarikan pencabutan perkara nomor 119/PU/21/2023, bahwa terhadap penarikan kembali permohonan pemohon tersebut, pasal 35 ayat 1 UUMK dan pasal 35 ayat 2 UUMK dianggap dibacakan. G. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf F di atas, rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 4 Oktober 2023 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan perkara nomor 119 dan seterusnya dianggap dibacakan beralasan menurut hukum dan pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan aku. H. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf G di atas, rapat permusyawaratan hakim memerintahkan panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan pemohon dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik EBRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada pemohon. Mengingat, 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya menetapkan, 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon, 2. Menyatakan permohonan dalam perkara nomor 119/PUU/21/2023
23 mengenai permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali. 3. Menyatakan pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan akuo. 4. Memerintahkan Panitra Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan nomor 119 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik EBER-RPK yang mengembalikan salinan berkas permohonan kepada pemohon. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmi Pevoe, Suwartoyo, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsih, Manahan MP Sitompul, M. Guntur Hamzah, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 4 bulan Oktober tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 bulan Oktober tahun 2023 selesai diucapkan pukul 11.07 WIB oleh 9 hakim konstitusi dibantu oleh Yunita Ramadhani sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Sekarang putusan. Kita mulai dengan nomor 29. Putusan nomor 29 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh 1 Partai Solidaritas Indonesia PSI sebagai pemohon 1, 2 Antoni Winja Prabowo SHLLM sebagai pemohon 2, 3 Danik Eka Rahma Ningtyas SPC sebagai pemohon 3, 4 Dedek Prayudi BAMSC sebagai pemohon 4, 5 Mikhail Gorbachev DOM SSI MSI sebagai pemohon 5. Berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing bertanggal 7 Maret 2023 dan 8 Maret 2023 memberi kuasa kepada Francine Wijoyo SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon, mendengar keterangan para pemohon, memeriksa bukti-bukti para pemohon, membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, membaca dan mendengar keterangan Presiden, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Perludem, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait Evi Anggita Rahma, Azah Rizki Safira, dan Aulia Rahmawati, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait Raihan Vicky Fansuri dan Sultan
Bakarsah membaca dan mendengar keterangan pihak terkait Octavianus Rusubata, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait Komite Indonesia Pemantau, kami ulangi, pihak terkait Komite Independen Pemantau Pemilu KIP dan Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat JPPR, membaca dan mendengar keterangan ahli pihak terkait Perludem, memeriksa bukti-bukti pihak terkait Perludem, pihak terkait Evi Anggita Rahma, Azah Rizki Safira, dan Aulia Rahmawati, pihak terkait Raihan Fiki Fansuri dan Sultan Bagarsha, pihak terkait Octavianus Rasubata, saya ulangi, Rasubala, serta pihak terkait KIP dan JPR, membaca kesimpulan para pemohon dan pihak terkait Perludem dan seterusnya. Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum kewenangan Mahkamah paragraf 3.1 dianggap dibacakan. Paragraf 3.2, Mahkamah berwenang menguji permohonan akuo. Kedudukan hukum pemohon paragraf 3.3, paragraf 3.4, paragraf 3.5 dianggap dibacakan. Paragraf 3.7, menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo dan para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok permohonan menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7/2017, para pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut. Dalil-dalil para pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara putusan ini. Poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 8 dianggap dibacakan. Poin 9, bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, para pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7/2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai berusia sekurang-kurangnya 35 tahun sebagaimana yang pernah diatur dalam pasal 5 huruf O Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 dan pasal 6 huruf Q Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P01A sampai dengan bukti P70. Para pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 September 2023 selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah melalui daring pada tanggal 1 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2023. Kemudian dokumen fisiknya yang di dalamnya termasuk keterangan tambahan diterima Mahkamah pada tanggal 7 September 2023. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Terhadap dokumen fisik tersebut tidak dipertimbangkan karena telah melewati batas waktu penyampaian keterangan tertulis, yakni pada tanggal 6 September 2023. Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2023 selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon pihak terkait Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem
menyerahkan keterangan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 7 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan mahkamah pada tanggal 8 Agustus 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait Perludem telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT1 sampai dengan bukti PT3 dan satu orang ahli yang bernama Bivitri Susanti yang keterangannya didengarkan dalam persidangan mahkamah pada tanggal 29 Agustus 2023. Pihak terkait Perludem juga telah mengirimkan kesimpulan tertulis yang dikirim melalui email pada tanggal 6 September 2023 pukul 14.07 WIB. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara, namun tidak dipertimbangkan karena telah melewati batas waktu penyerahan kesimpulan yang paling lambat pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 pukul 11.00 WIB. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait Evi Anggita Rahma, Azah Rizki Safira dan Aulia Rahmawati menyerahkan keterangan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan mahkamah pada tanggal 29 Agustus 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait Evi Anggita Rahma, Azah Rizki Safira dan Aulia Rahmawati telah mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti PT1 sampai dengan bukti PT12 selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait Raihan Vicky Vansuri dan Sultan Bagarsyah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 15 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan mahkamah pada tanggal 29 Agustus 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait Raihan Vicky Vansuri dan Sultan Bagarsyah telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT1 sampai dengan bukti PT3 selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait Octavianus Rasubala menyerahkan keterangan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan mahkamah pada tanggal 29 Agustus 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait Octavianus Rasubala telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT1 sampai dengan bukti PT3 selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait Komite Independen Pemantau Pemilu KIPP dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau JPPPR menyerahkan keterangan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan mahkamah pada tanggal 29 Agustus 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangan pihak terkait KIPP dan JPPR telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT1 sampai dengan bukti PT2. Pihak terkait KIPP dan JPPR juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis beserta keterangan tertulis ahli yang diterima mahkamah pada tanggal 6 September 2023 selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa setelah mahkamah membaca dan memeriksa secara seksama permohonan para pemohon beserta alat-alat bukti, surat tulisan, dan kesimpulan yang diajukan, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan masing-masing pihak terkait, beserta alat-alat bukti, surat tulisan, dan ahli, serta kesimpulan yang diajukan sebagaimana dikemukakan di atas menurut mahkamah para pemohon dalam permohonannya pada intinya mendalilkan syarat minimal 40 tahun bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Untuk itu, dalam petitumnya, permohonannya para pemohon memohon agar mahkamah memaknai syarat minimal umur calon presiden dan wakil presiden yang konstitusional atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 adalah 35 tahun sebagaimana pernah diatur dalam Undang-Undang Pemilu sebelumnya. Meskipun mahkamah menilai petitum tersebut merupakan petitum yang memberlakukan kembali norma yang sudah diubah oleh pembentuk undang-undang, namun apabila dicermati secara seksama alasan-alasan permohonan
Mahkamah dapat memahami hal tersebut semata-mata untuk membandingkan pengaturan norma aku dalam Undang-Undang Pemilu sebelumnya yang didalilkan para pemohon telah menimbulkan inkonsistensi pengaturan usia minimal pencalonan presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, Mahkamah dapat memahami bahwa yang diminta oleh para pemohon yakni menurunkan batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden menjadi sekurang-kurangnya 35 tahun. Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil para pemohon akuo yang mempersoalkan konstitusian norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 dan meminta kepada Mahkamah agar syarat usia paling rendah 40 tahun diturunkan menjadi sekurang-kurangnya 35 tahun, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa untuk menjawab dalil para pemohon aku, penting bagi Mahkamah merunut terlebih dahulu pengaturan tentang syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sejak kemerdekaan tahun 1945, berakhirnya masa pemerintahan Presiden Soekarno atau Orde Lama hingga pemilihan umum pertama di bawah rezim Orde Baru pada tahun 1971. Dalam kaitan ini telah ternyata dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang disusun oleh para pendiri negara tidak mengatur perihal batas minimum usia untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Untuk itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat yang sebelumnya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 berwenang memilih presiden dan wakil presiden menetapkan ketetapan MPR nomor 2 tahun 73 tentang tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Berkenaan dengan syarat orang Indonesia asli telah diatur dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sedangkan selain mengatur perihal syarat orang Indonesia asli tersebut untuk presiden dan wakil presiden, mengenai batas usia untuk dapat dipilih oleh MPR sebagai presiden dan wakil presiden telah berusia 40 tahun diatur dalam pasal 1 ayat 1 huruf B tapan MPR tahun-tahun 73. Selanjutnya berdasarkan konsideran menimbang huruf B karena ketetapan MPR tahun 273 dipandang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan demokrasi, maka TAP MPR nomor 273 diganti dengan TAP MPR nomor 6 tahun 1999. Tahun 1999 tentang tata cara pencalonan dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Sekalipun terjadi pergantian berkenaan dengan syarat usia minimal presiden dan calon wakil presiden tidak mengalami perubahan pengaturan, yakni orang Indonesia asli yang telah berusia 40 tahun, vide pasal 1 ayat 1 huruf B TAP MPR nomor 6 tahun 99. Bahwa setelah perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945, pemilihan umum presiden dan wakil presiden untuk pertama kalinya dilaksanakan secara langsung oleh rakyat pada tahun 2004. Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang sebagaimana ditentukan dalam pasal 20 Undang-Undang Dasar tahun 1945 sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hasil perubahan pembentuk undang-undang menetapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden atau yang disingkat Undang-Undang 23 tahun 2003 sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2004. Berkenaan dengan syarat calon presiden dan wakil presiden, norma pasal 6 huruf Q Undang-Undang 23 tahun 2003 menyatakan calon presiden dan calon presiden wakil presiden harus memenuhi syarat berusia sekurang-kurangnya 35 tahun. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden atau Undang-Undang 42 tahun 2008 sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden
tahun 2009 dan tahun 2014. Dalam kaitan ini, pengaturan persyaratan usia calon presiden dan calon wakil presiden tidak mengalami perubahan. Norma pasal 5 huruf O Undang-Undang 42 tahun 2008 menyatakan berusia kurang-kurangnya 35 tahun. Pengaturan mengenai syarat minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden baru mengalami perubahan pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019. Karena dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 tahun 2017 ditentukan persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden salah satunya berusia paling rendah 40 tahun. Bahwa para pemohon dalam mendalilkan pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 menyatakan norma tersebut bertentangan dengan original intent Undang-Undang Dasar tahun 1945 terhadap dalil aquo penting pula bagi mahkamah untuk melacak risalah perdebatan dan pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945, terutama perdebatan sekitar persyaratan presiden sebagaimana tertuang dalam naskah komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45. Latar belakang, proses dan hasil pembahasan tahun 1999 sampai tahun 2022, buku keempat Kekuasaan Pemerintah Negara jilid 4, saya ulangi jilid 1, penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepanitiaan Mahkamah Konstitusi tahun 2010. Bahwa persyaratan presiden yang mengkaitkan dengan usia mengemuka pertama kali pada rapat PAH 1 BPMPR ke-19 tanggal 23 Februari tahun 2000 dengan agenda dengar pendapat dengan Universitas Kristen Indonesia. Anton Reinhardt dari UKI mengemukakan kemudian perubahan terhadap pasal 6 ayat 1 presiden dan wakil presiden ialah warga negara Indonesia yang telah berusia 40 tahun dan telah 15 tahun berturut-turut bertempat tinggal dalam negara Republik Indonesia. WD Risalah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar 45 buku 4 jilid 1 halaman 142. Masih dalam rangkaian agenda dengar pendapat pada rapat PAH 1 ke-26 tanggal 3 Maret 2000 Irma Alamsah dari Kowani mengusulkan agar syarat presiden telah berumur minimal 40 tahun. Dalam usia tersebut, baik pria maupun wanita dianggap sudah cukup matang dalam kepemimpinan, baik dari segi fisik maupun dari segi pikiran. VD Risalah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945, buku 4, jilid 1, halaman 156. Berikutnya pada rapat PAH 1 yang ke-34, tanggal 24 Mei tahun 2000 dengan agenda membahas usulan fraksi FPDIP melalui juru bicaranya Suwarno mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden berusia sekurang-kurangnya 35 tahun bukan 40 sekurang-kurangnya. PD Risalah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 buku 4 jilid 1 halaman 159. Berbeda dengan pendapat FPDIP, PBB melalui juru bicaranya Hamdan Zulfa menyampaikan usulan agar syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden minimal berusia 40 tahun. VD Risalah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 buku 4 jilid 1 halaman 161. Selanjutnya FUG melalui juru bicaranya Sudiarto sepakat dengan usulan tim ahli yang salah satunya menyatakan presiden dan wakil presiden berusia sekurang-kurangnya 40 tahun. VD Risalah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar 45 buku 4 jilid 1 halaman 165. Sementara itu Lukman Hakim Saifuddin dari FPP menyampaikan persoalan batasan usia sekurang-kurangnya 40 tahun menurutnya harus dicermati ulang. Apakah persyaratan tersebut harus diatur dalam Undang-Undang Dasar atau cukup diatur dalam Undang-Undang saja? Risalah
komprehensif perubahan UUD 45, buku 4, jilid 1, halaman 166. Pembicara selanjutnya adalah Avandi dari Fakultas dari FTNI Polri, memaparkan syarat keadaan diri termasuk syarat usia presiden diatur dengan undang-undang sebagai berikut. Apabila kelak kemudian hari kemungkinan di dalam dinamika ada perubahan, misalnya tentang umur tadi, dengan kemajuan kita mungkin barangkali sedini mungkin orang itu dimungkinkan untuk mendapat pengalaman maturitas yang tinggi. Mungkin lebih dini lagi atau mungkin mortalitasnya makin panjang. Umur makin panjang juga, usia efektif makin makmur. Ini perubahan akan lebih mudah apabila di tingkat undang-undang, bukan di undang-undang dasar. Vide risalah komprehensif perubahan UUD 45, buku 4, jilid 1, halaman 178. Penolakan terhadap pencantuman batas usia di dalam undang-undang dasar disampaikan kembali oleh Lukman Hakim Saifuddin dari FPP. Menurutnya, tidak ada dasar yang menjamin bahwa dalam usia tertentu semua orang sudah mempunyai kematangan dalam memimpin. BD Risalah Komprehensif Perubahan UUD 45, buku 4, jilid 1, halaman 180. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Rosnaniar dari FPG yang menyampaikan antara lain, sedangkan usia 40 tahun dan juga tentang ada tindakan-tindakan pidana, itu menurut saya juga dapat dicantumkan dalam undang-undang. Vide risalah komprehensif perubahan UUD 45, buku 4, jilid 1, halaman 185. Selanjutnya Andi Najmi Fadi dari FKP juga mengutarakan pendapatnya mengenai masalah usia sebagai berikut. Ya, misalnya masalah usia, siapa yang bisa menjamin bahwa persyaratan 40 tahun itu sesuatu patokan waktu yang sangat ideal? Belum tentu. Bahwa Amerika yang menyantumkan persyaratan-persyaratan seperti tadi itu dalam undang-undang dasarnya ternyata tidak bisa melampaui itu. Tentu, belum tentu Indonesia seperti Amerika. Bisa jadi Indonesia dalam 20 tahun ternyata seorang yang berusia 35 tahun bisa mencalonkan diri sebagai presiden memenuhi syarat yang diatur atau diminta. Hanya karena umurnya kurang 2 bulan dia tidak bisa menjadi presiden. Ini kan saya kira suatu yang tidak fair juga. Oleh karena itu saya berpendapat persyaratan-persyaratan ini harus diatur dalam undang-undang organik. Vide risalah komprehensif perubahan UUD 45 buku 4 jilid 1 halaman 198. Pada akhirnya PAH BPMPR menyepakati dua alternatif yang kemudian dilaporkan pada rapat kelima BPMPR pada tanggal 23 Oktober tahun 2001. Berikut kedua alternatif tersebut. Pasal 6, alternatif 1, ayat 1. Presiden dan Wakil Presiden adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan dari kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Ayat 2, syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Alternatif 2, presiden dan wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, berusia sekurang-kurangnya 40 tahun dan tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. VD risalah komprehensif perubahan UUD 45 buku 4 jilid 1 halaman 205. Selanjutnya, kedua alternatif tersebut dimusyawarahkan dalam rapat Komisi A. Pada rapat sidang Komisi A kedua tanggal 5 November 2001, setelah semua fraksi menyampaikan pandangannya, Slamet Effendi Yusuf selaku ketua rapat mengatakan sebagai berikut. Minus BDKB yang tidak ada wakilnya pada saat itu, maka semua fraksi sudah menyatakan penilaiannya.
dan dari pandangan-pandangan yang ada, maka kita segera mengetahui bahwa yang berkaitan dengan syarat-syarat calon presiden ada banyak pendapat. Tetapi kemudian ada usulan mengenai formula baru yang saya kira bisa kita kembangkan mengenai hal itu. VD Risalah Komprehensif Perubahan UUD 45, buku 4, jilid 1, halaman 214. Pembahasan selanjutnya dilanjutkan pada rapat Komisi A ke-5 MPR tanggal 8 November 2001 yang menghasilkan rancangan yang telah dirumuskan oleh tim perumus. Berkenaan dengan hal itu, Yakob Tobing selaku Ketua Komisi A mengatakan sebagai berikut. Jadi di sini yang menjadi syarat itu adalah masalah kewarganegaraan. Kemudian tidak pernah mengkhianati negara. Kemudian mampu secara rohani dan jasmani untuk menjadi presiden. Ketentuan dan syarat-syarat selanjutnya itu diatur dengan atau di dalam undang-undang. VD Risalah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar 45, buku 4, jilid 1, halaman 215 sampai dengan 216. Rumusan tersebut kemudian disampaikan dalam rapat paripurna sidang tahunan MPR tahun 2001 ke-6 tanggal 8 November tahun 2001 dan disahkan menjadi salah satu materi perubahan ketiga Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oleh karena itu, pasal 6 Undang-Undang Dasar tahun 1945 diubah menjadi 1. Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri dan tidak pernah mengkhianati negara serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Dan 2, syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dengan demikian, persoalan batas usia presiden termasuk persoalan yang pengaturannya dimaksudkan dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, yakni untuk diatur dengan undang-undang. Berdasarkan penelusuran dan pelacakan kembali secara saksama risalah perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 di atas, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa mayoritas pengubah Undang-Undang Dasar tahun 1945 atau fraksi di MPR pada waktu itu berpendapat usia presiden adalah 40 tahun. Namun demikian, dengan alasan antara lain persoalan usia di kemudian hari dimungkinkan adanya dinamika dan tidak ada patokan yang ideal, sehingga jangan sampai karena persoalan usia padahal telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 tidak dapat mendaftarkan diri sebagai presiden. Maka pengubah Undang-Undang Dasar bersepakat untuk penentuan persoalan usia diatur dengan undang-undang. Dengan kata lain, penentuan usia minimal presiden dan wakil presiden menjadi ranah pembentuk undang-undang. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para pemohon perihal pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7/2017 bertentangan dengan Konvensi Ketatanegaraan dengan mengambil praktek jabatan kepala pemerintahan pernah diberikan kepada Sultan Syahrir yang pada saat itu berusia 36 tahun, menurut Mahkamah juga tidak tepat. Karena hal tersebut dilakukan tidak secara berkelanjutan, sehingga tidak dapat dianggap dan dikategorikan sebagai kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi yang dapat diterima dan diakui dalam praktek penyelenggaraan negara. Apalagi dalam hal ini, pengangkatan sebagai Perdana Menteri merupakan praktek dalam sistem pemerintahan parlementer. Sedangkan para pemohon mempersoalkan batas usia minimal presiden dan wakil presiden dalam sistem pemerintahan presidensial. Bahwa dalil para pemohon berikutnya menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7/2017
berpotensi melanggar kelembagaan triumvirat berkenaan dengan dalil tersebut menurut Mahkamah. Ketika Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan yang secara bersama-sama menempati posisi triumvirat menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden karena Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, maka kedudukan Menteri-Menteri triumvirat bukanlah sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang definitif, namun hanya sebagai pelaksana tugas kepresidenan dengan presidenan sampai dengan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR dalam sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. PD Pasal 8 Ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dengan demikian, tidak terdapat korelasi mengkaitkan batas minimal usia Presiden dan Wakil Presiden dengan ketiadaan pengaturan batas usia minimal menteri, karena hal ihwal berkenaan dengan menteri menjadi hak prerogatif presiden. Dan secara konstitusional, menteri-menteri menempati posisi triumvirat, kedudukannya tetap sebagai menteri. Dengan demikian, dalil para pemohon berkenaan dengan pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7/2017 bertentangan dengan original intent perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak sejalan dengan konvensi ketatanegaraan serta berpotensi melanggar kelembagaan triumvirat adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berkenaan dengan pengaturan persyaratan batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden, penting pula bagi Mahkamah untuk mengutip pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan. Berdasarkan pertimbangan hukum putusan-putusan di atas, perihal persyaratan batas usia untuk menduduki jabatan publik sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Meskipun demikian, bukan berarti pengaturan persyaratan batas usia bagi pejabat publik tidak dapat dinilai konstitusionalitasnya. Dalam kaitan ini, Mahkamah telah memberikan pengecualian meskipun suatu norma merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, namun dapat menjadi persoalan konstitusionalitas dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya dalam kaitan dengan perkara aku, apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk mengecualikan norma persyaratan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden yang meskipun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, namun merupakan persoalan konstitusional, sehingga penentuannya tidak diserahkan kepada pembentuk undang-undang sebagaimana yang didalilkan para pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Pertama, pengaturan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden termasuk mengenai batas usia minimal sebagaimana telah diuraikan risalah pembahasan persyaratan presiden dalam subparagraf 3.18.2 di atas di mana telah disepakati oleh pengubah Undang-Undang Dasar bahwa iwal persyaratan dimasukkan dalam bagian materi yang akan diatur dengan undang-undang. Vide Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga norma Pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7/2017 merupakan materi undang-undang yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, pilihan pengaturan norma Pasal 169 huruf Q tidak melampaui kewenangan pembuatan undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, jika norma Pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7/2017 didalilkan para pemohon bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable sebab diskriminatif terhadap warga negara Indonesia yang berusia kurang dari 40 tahun, maka dengan menggunakan logika yang sama, dalam batas penalaran yang wajar, menurunkannya menjadi 35 tahun
tentu dapat juga dinilai merupakan bentuk pelanggaran moral, ketidakadilan, dan diskriminasi bagi yang berusia di bawah 35 tahun atau batasan usia tertentu di bawah 35 tahun, terutama bagi warga negara yang sudah memiliki hak untuk memilih, yaitu warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin, vide pasal 198 ayat 1 Undang-Undang 7 2017. Oleh karena itu, dalam hal ini Mahkamah tidak dapat menentukan batas usia minimal bagi calon presiden dan calon wakil presiden karena dimungkinkan adanya dinamika di kemudian hari. Selain itu, jika Mahkamah menentukan, maka fleksibilitas menjadi hilang dan memicu munculnya berbagai permohonan yang terkait dengan persyaratan batas usia minimal jabatan publik lainnya ke Mahkamah Konstitusi. Ketiga, norma pengaturan persyaratan batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden dalam perkembangannya sebagaimana telah diuraikan dalam subparagraf 3.18.1 di atas berbeda-beda pengaturannya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dari waktu ke waktu, terutama sejak dilakukan pemilihan secara langsung oleh rakyat. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 atau pada waktu dipilih MPR, syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden ditentukan harus telah berusia 40 tahun. Sedangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2004, 2009, dan 2014 ditentukan sekurang-kurangnya 35 tahun. Sementara itu pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada tahun 2019, syarat usia bagi calon presiden dan wakil presiden ditentukan paling rendah 40 tahun. Namun demikian, terlepas dari perbedaan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden dalam beberapa pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pilihan kebijakan lembaga yang berwenang menentukan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden tidak pernah menimbulkan problematika kelembagaan kepresidenan. Artinya, pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden tetap dapat dilaksanakan, tidak terjadi kebuntuan hukum dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga kepresidenan sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi warga negara. Keempat, tidak ada ketentuan mengenai persyaratan usia yang dapat dipersamakan atau disetarakan dengan persyaratan usia calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017. Dalam hal ini, misalnya tidak dapat dipersamakan dengan persyaratan batas minimal usia pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi karena perubahan norma batas minimal usia calon pimpinan KPK telah nyata-nyata menimbulkan persoalan ketidakadilan dan bersifat diskriminatif terhadap seorang yang pernah dan sedang menjabat pimpinan KPK. Sehingga Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022 memberi alternatif persyaratan lain, yaitu berpengalaman dengan mempertimbangkan bahwa subjek dan jabatan yang akan diduduki, yang akan diikuti dalam proses seleksi nantinya berada dalam jabatan yang sama. Oleh karenanya, dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 tahun 2022, Mahkamah memutuskan secara alternatif tanpa mengubah ketentuan syarat usia yang merupakan kebijakan terbuka pembentuk undang-undang. Dalam hal ini, norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 juga tidak dapat dikatakan sebagai norma yang bersifat diskriminatif sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian diskriminasi menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, karena norma yang bersifat diskriminatif adalah apabila norma tersebut membuat perlakuan berbeda-beda yang semata-mata didasarkan atas ras, etnik, agama, status ekonomi maupun status sosial lainnya, sehingga pengaturan yang berbeda-beda semata-mata tidaklah serta-merta dapat dikatakan diskriminatif. Menimbang bahwa berdasarkan perkembangan pengaturan persyaratan batas minimal usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden, original intent terhadap pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 serta putusan-putusan Mahkamah terkait dengan batas usia bagi jabatan publik,
persyaratan batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang yang terbuka kemungkinan untuk disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan usia calon presiden dan calon wakil presiden. Bagi Mahkamah, yang penting penentuan batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden tidak boleh menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara yang dalam penalaran yang wajar potensial diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Sehubungan dengan hal tersebut, keinginan DPR dan presiden sebagaimana tersurat dalam keterangan mengharapkan agar tolok ukur batas usia calon presiden dan calon wakil presiden disesuaikan dengan dinamika perkembangan usia produktif. Menurut Mahkamah, hal demikian menjadi ranah kewenangan DPR dan presiden untuk membahas dan memutuskannya dalam pembentukan undang-undang. Terlebih lagi, pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur dengan undang-undang. Dalam hal ini, batas usia calon presiden dan calon wakil presiden termasuk syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden yang disesuaikan dengan dinamika berbangsa dan bernegara sepenuhnya merupakan ranah pembentuk undang-undang untuk menentukannya. Oleh karena itu, dalil permohonan aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 sepanjang tidak dimaknai berusia sekurang-kurangnya 35 tahun telah ternyata tidak melanggar hak atas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum serta hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam pasal 27 ayat 1 serta pasal 28D ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, dalil para pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku, 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku, 3. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda, dissenting opinion. Terhadap putusan Mahkamah Agung terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai berikut. Dipersilakan Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo. Menimbang bahwa berkenaan putusan perkara nomor 29 dan terusnya 2023, saya mempunyai pendapat berbeda atau dissenting opinion dengan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut. Satu, bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum para pemohon dalam pengujian konstitusionalitas norma pasal 169 huruf Q UU 7 2017 yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia sebagai pemohon 1, Antoni Winsa Prabowo SH LLM sebagai pemohon 2, Danik Eka Rakmaning Tias SPSI sebagai pemohon 3, Dedek Prayudi BA MSG sebagai pemohon 4, dan Mikhail Gorbachev Dom SSC MSI sebagai pemohon 5, tidak dapat dilepaskan dari filosofi yang terkandung di dalam norma pasal 169 U7 2017 secara keseluruhan. Oleh karena itu, berkenaan dengan subjek hukum yang menjadi adresat dalam norma pasal aku adalah berkaitan dengan keterpenuhan syarat formal seseorang yang akan mencalonkan diri menjadi presiden dan atau wakil presiden.
Dua, bahwa oleh karena itu apabila dicermati ketentuan persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana ditentukan dalam pasal 169 UU 7 2017 diletakkan pada bab 2 tentang peserta dan persyaratan mengikuti pemilu dan pada bagian ke-1 tentang persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Dengan demikian, pada hakikatnya persyaratan untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah merupakan persyaratan yang melekat pada diri subjek hukum yang bersangkutan yang belum dapat dikaitkan dengan persyaratan lainnya, misalnya berkaitan dengan tata cara pengusulan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6A ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum, serta tata cara penentuan pengusulan dan penetapan sebagaimana diantaranya yang dimaksudkan dalam pasal 221 dan pasal 222 UU 7 2017 yang masing-masing menyatakan pasal 221 calon presiden dan wakil presiden diusulkan dalam satu pasangan calon, diulang, dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pasal 222, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Tiga, bahwa dengan mencermati adanya unsur pemisah antara esensi syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana yang dimaksudkan dalam norma pasal 169 UU 7 2017 dengan norma di antaranya pasal 6A ayat 2 UUD 1945 dan norma pasal 221 dan pasal 222 UU 7 2017 maka sesungguhnya ketentuan-ketentuan dimaksud telah membuktikan bahwa filosofi dan esensi yang dimaksudkan dalam norma pasal 169 UU 7 2017 adalah benar hanya diperuntukkan untuk subjek hukum yang bersifat privat guna dapat terpenuhinya syarat formal untuk selanjutnya dapat dicalonkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Oleh karena itu, ketika seseorang pada dirinya bukan sebagai subjek hukum yang akan mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, maka sesungguhnya subjek hukum dimaksud tidak dapat mempersoalkan konstitusionalitas norma pasal 169 UU 7 2017 akuo. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas terhadap permohonan perkara nomor 29 dan seterusnya tahun 2023 yang pada pokoknya memohon inkonstitusionalitas norma pasal 169 huruf Q UU 7 2017 untuk kepentingan pihak lain adalah permohonan yang didasarkan pada tidak adanya hubungan hukum antara pemohon dalam perkara aku dengan subjek hukum yang dikehendaki dalam petitum permohonannya. Dengan kata lain, tidak adanya hubungan kausalitas antara hak konstitusional yang dimiliki oleh para pemohon dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian sebagaimana yang dipersyaratkan dalam norma pasal 4 ayat 2 PMK 2022-2021 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006 tahun 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11 tahun 2007 tanggal 20 September 2007. Dengan demikian, terhadap para pemohon tidak terdapat adanya anggapan kerugian baik aktual maupun potensial dan oleh karena itu terhadap para pemohon tidak relevan untuk diberikan kedudukan hukum atau legal standing dalam permohonan aku dan oleh karenanya seharusnya Mahkamah menegaskan permohonan aku tidak memenuhi syarat formil dan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Ya. Baik, selanjutnya pendapat berbeda dari Yang Mulia Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah. Dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, serta dengan mempertimbangkan petitum permohonan pemohon yaitu ex aequo et bono
sehingga dalam kaitannya dengan perkara nomor 29 PUU 21/2023 berkenaan dengan permohonan pengujian pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, selanjutnya disebut Undang-Undang 7/2017, saya Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah berpendapat seharusnya permohonan para pemohon dikabulkan sebagian, sehingga pasal akuo dinyatakan inkonstitusional bersyarat atau conditionally unconstitutional sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dengan argumentasi sebagai berikut. Bahwa penentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden tidak diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 tetapi berada pada wilayah tafsir yang didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusionalisme dan jaminan atas hak konstitusional warga negara. Menentukan batas usia calon presiden atau wakil presiden tidak hanya diletakkan dalam kerangka kebijakan hukum semata, namun hal ini terkait dengan tatanan konstitusional yang ingin dibentuk dan akan berlaku secara elegan serta menghentikan praktik penentuan batas usia yang berubah-ubah tanpa ukuran konstitusional yang jelas dalam menentukan usia yang tepat untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Keputusan presiden dan DPR untuk menyerahkan penentuan batas usia calon presiden atau calon wakil presiden kepada mahkamah merupakan praktik ketatanegaraan yang wajar dengan memandang persoalan batas usia ini sebagai problem konstitusional dan dengan demikian penyelesaiannya akan diletakkan dalam kerangka hukum konstitusi sesuai dengan tugas hakim dan kewenangan mahkamah menurut pasal 24 ayat 1 dan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Secara historis, normatif, dan empiris atau faktual, usia pimpinan nasional presiden atau wakil presiden atau sederajat pernah dijabat oleh pejabat dengan usia di bawah 40 tahun atau 35 tahun ke atas. Dari segi normatif, konstitusi RIS mengatur syarat usia 35 tahun. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 mengatur syarat usia 30 tahun. Bahkan secara empiris faktual, Sultan Syahrir menjabat sebagai Perdana Menteri pada usia 36 tahun. Di luar negeri, beberapa negara di Eropa, di benua Eropa, Asia, Amerika, dan Afrika juga secara tegas mengatur syarat calon presiden dalam konstitusi masing-masing yakni sekurang-kurangnya berusia 35 tahun. Syahdan dalam konteks usia kepala pemerintahan di negara-negara dengan sistem parlementer terdapat pula Perdana Menteri yang berusia di bawah 40 tahun ketika dilantik atau menjabat. Contohnya Sebastian Kurz yang diangkat menjadi kanselir Austria di usia 31 tahun dan masih banyak lagi yang terpilih atau dilantik pertama kali dalam usia di bawah 40 tahun. Menurut hemat saya, perlu dipertimbangkan perkembangan dinamika kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan. Salah satunya terkait dengan kebijakan batasan usia bagi calon presiden dan calon wakil presiden sehingga dapat diartikan bahwa hal tersebut merupakan suatu hal yang bersifat adaptif, fleksibel, sesuai dengan perkembangan dinamika kehidupan berbangsa bernegara, sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan ketatanegaraan, dengan mengacu pada prinsip memberikan kesempatan dan menghilangkan pembatasan, to give opportunity and abolish restriction, secara rasional, adil, dan akuntabel. Nomor 4 dan seterusnya dianggap dibacakan. 8. Meskipun saya juga menyadari bahwa tafsir batas usia minimum yang cenderung memuda, younger, dapat saja menimbulkan keraguan akan hadirnya calon presiden atau calon wakil presiden yang dipandang terlalu muda, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang kematangannya dalam menjalankan fungsi baik sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara. Keraguan dan pertanyaan demikian sangat mungkin dan wajar terjadi. Namun dengan terpenuhinya syarat alternatif, pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, elected officials, calon presiden atau wakil presiden bersangkutan dipandang telah memenuhi syarat minimum kematangan dan pengalaman, minimum degree of maturity and experience,
sehingga keraguan dimaksud tidak terjadi dan dapat teratasi. 10. Andai pun seorang belum berusia 40 tahun, namun telah memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu, termasuk pilkada, tidak serta-merta seseorang tersebut menjadi presiden atau calon wakil presiden. Sebab masih terdapat dua syarat konstitusional yang harus dilalui, yakni syarat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan syarat dipilih secara langsung oleh rakyat. Pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Sehingga meskipun seseorang yang telah memiliki pengalaman sebagai pejabat negara namun tidak diusung atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, maka sudah tentu tidak dapat menjadi calon presiden dan atau wakil presiden. Pada titik inilah bekerjanya proses demokrasi dalam menentukan calon presiden atau calon wakil presiden, yakni dengan peran partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam menjalankan fungsinya untuk melaksanakan seleksi kepemimpinan nasional. Selanjutnya, seandainya seseorang diusung atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, maka mereka tentu harus melewati syarat konstitusi. Mohon maaf. Sampai di mana tadi saya baca? Yaitu pasal 6A ayat 1 yang menyatakan presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian, terhadap calon presiden dan wakil presiden yang berusia minimal 40 tahun tetap dapat diajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan bagi calon presiden dan wakil presiden yang berusia di bawah 40 tahun dapat diajukan sebagai calon presiden dan wakil presiden sepanjang memiliki pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada, yaitu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, gubernur, bupati, atau wali kota. Artinya, penting untuk memastikan kontestasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa terhalangi oleh syarat usia 40 tahun semata bagi calon presiden wakil presiden, namun juga tidak mengurangi kualitas kepemimpinan bakal calon presiden dan wakil presiden karena tetap memperhatikan syarat pengalaman, yaitu pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Terakhir, dan seterusnya dianggap dibacakan, sehingga dengan tidak dikabulkannya permohonan para pemohon, nampak Mahkamah Konstitusi mengabaikan sisi keadilan yang seharusnya menjadi perhatian pokok dan core bisnis lembaga peradilan, yakni menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana amanat pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, sekali lagi, sense of justice saya mengatakan bahwa permohonan para pemohon seharusnya dikabulkan untuk sebagian, sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 dinyatakan inkonstitusional bersyarat, conditionally unconstitutional, sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Terima kasih, Yang Mulia. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Saldi Isra selaku ketua merangkap anggota, Arif Hidayat, Manahan MP Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Eni Nurbanisi, Danilius Mikpevoe, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa, tanggal 19 bulan September tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 bulan Oktober tahun 2023
selesai diucapkan pukul 12.09 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi. Kemudian dibantu oleh Sukri As'ari sebagai panitra pengganti, dihadiri oleh para pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, serta para pihak terkait atau kuasanya. Selanjutnya, putusan nomor 51 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Partai Garda Perubahan Indonesia atau Partai Garuda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2023 memberi kuasa kepada Desmi Hardi SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon, membaca keterangan tertulis ahli pemohon, membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, membaca dan mendengar keterangan Presiden, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait Octavianus Rasubala, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait Komite Independen Pemantau Pemilu KIP dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat JPPR, memeriksa bukti-bukti pihak terkait Octavianus Rasubala dan pihak terkait KIP dan JPPR, membaca kesimpulan pemohon serta pihak terkait KIP dan JPPR, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum keundangan Mahkamah 3.1 dianggap dibacakan. 3.2 menimbang bahwa permohonan pemohon adalah permohonan untuk menguji konsensus norma undang-undang inkasu pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan akuo. Kedudukan hukum pemohon 3.3 dianggap dibacakan, 3.4 dianggap dibacakan, 3.5 menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf 3.3 dan paragraf 3.4 di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dugaan hukum pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa pemohon mengajukan pengujian norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 yang menyatakan sebagai berikut. Persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah Q berusia paling rendah 40 tahun. Menurut pemohon bertentangan dengan pasal 6, pasal 6A ayat 2, pasal 28 di ayat 1 dan ayat 3 serta pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Angka 2 dianggap dibacakan, angka 3 dianggap dibacakan, angka 4 dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan uraian pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum dan kerugian hak konstitusional di atas, menurut Mahkamah pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab akibat kausal perban antara potensi kerugian hak konstitusional pemohon sebagai partai politik peserta pemilu 2024 dengan berlakunya norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017. Dalam batas pelanggaran yang wajar, setidak-tidaknya pemohon telah menguraikan potensi anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami dengan berlakunya norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 2017 yang dimohonkan pengujiannya, sehingga potensi kerugian tersebut tidak akan terjadi apabila permohonan pemohon dikabulkan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusional norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017, menurut Mahkamah pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan akuo.
Menimbang bahwa dalam mendalilkan pasal 169 ayat 1 huruf Q Undang-Undang 7 2017 pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut. Dalil-dalil pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 dianggap dibacakan. Angka 8, bahwa pemohon memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara seharusnya menjadi pengecualian persyaratan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Dengan demikian, calon presiden dan wakil presiden yang berusia di bawah 40 tahun namun yang bersangkutan memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara haruslah dipandang sama. Di sini pembedaan pembebanan sesuatu sesuai kemampuan dan memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya sesuai dengan kadar yang seimbang proporsional. 9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon memohon kepada mahkamah agar menyatakan perasa berusia paling rendah 40 tahun dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7/2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat garis miring tulisan yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P23 dan keterangan tertulis ahli yang bernama Abdul Khair Ramadan. Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima mahkamah pada tanggal 5 September 2023. Selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa DPR telah memberikan keterangan tertulis yang diterima mahkamah melalui daring pada tanggal 1 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2023. Kemudian dokumen fisiknya yang di dalamnya termasuk keterangan tambahan diterima mahkamah pada tanggal 7 September 2023 selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Terhadap dokumen fisik tersebut tidak dipertimbangkan karena telah melewati batas waktu penyampaian keterangan tertulis yakni pada tanggal 6 September 2023. Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Agustus 2023 selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, pihak terkait Oktavianus Rasubala menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Agustus 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait Oktavianus Rasubala telah mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti PT1 sampai dengan bukti PT3 selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon pihak terkait Komite Independen Pemantau Pemilu KIPP dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat JPPR menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Agustus 2023 dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Agustus 2023. Selain itu, untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait KIPP dan JPPR telah menyajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti PT1 sampai dengan bukti PT2. Pihak terkait KIPP dan JPPR juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 September 2023 selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan pemohon beserta alat-alat bukti surat atau tulisan dan keterangan tertulis ahli serta kesimpulan yang diajukan, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan masing-masing pihak terkait beserta alat-alat bukti surat tertulisan dan kesimpulan yang diajukan sebagaimana diuraikan di atas,
Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan pemohon. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan syarat calon presiden dan calon wakil presiden di bawah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Berkenaan dengan dalil permohonan akuo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Wah, Om Irfan, aku tolongin ya. Tolongin. Nih, kucingnya masukin kendus. Bangga si kakak aktif dan peduli, tapi kerahnya jadi kuning. Tenang, ada Rinso Formula baru dengan smart.